Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Bagasi ID. Oke teman-teman, seperti biasa sekarang akan bermain game Euro Truck Simulator 2. Ini saya lagi browsing teman-temannya, tadi mau pakai truk ini ya, yang mau saya pakai. Jadi saya mau modifikasi dan saya akan pakai truk ini modifikasi. Ngomong apa aku sih kok nyambung ini? Ya, itulah intinya, saya browsing dulu biar nggak salah modif-modifnya. Intinya saya mau modifikasi truk-truk sesuai di thumbnail, yaitu truk Madura Asyik ya teman-teman, sesuai requestan kalian semua teman-teman ya. Oke, sebelumnya seperti biasa jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng teman-temannya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel Bagasi AI. Oke teman-teman, langsung aja ke game. Oke, ini di gamenya teman-teman ya, dan ini truknya masih polos seperti biasa, ini masih beli baru, belum saya modif. Tapi ini beda ya, ini di pegunungan, di daerah pegunungan itu bisa kalian lihat ada lautan awan. Kita langsung jalan ke bengkel aja ya. Karoserinya ini di pegunungan. Ini kalau kalian tahu ya, truk Madura Asyik itu mungkin dari Madura mungkin ya. Kalau kalian yang tahu silahkan komentar aja ya. Kita ini masih polos, nanti kita modif. Kita pakai map NSM seperti biasa dari Mas Gabriel Petra, itu free sell sotoy. Oke, suspensinya sangat mantap ini ya, kita langsung tes suspensi ceritanya ini. Oh mantul. Oke, untuk mod truknya adalah seperti biasa, truk kanternya Mas Tedot. Oke, jalanannya sulit ya, mungkin ini di Madura teman-teman ya, mungkin ini karoseri di Madura agak pedalaman. Oh ya, saya punya saudara di Madura teman-teman. Kalau kalian tahu, kalau kalian dari orang Madura, itu saudara saya itu di daerah Omben teman-teman ya. Di daerah Omben, nggak tahu itu pokoknya daerah Omben dah. Saya pernah ke sana tahun kemarin ini teman-teman. Oke, kita turun dan remnya los nggak rewel. Kita ke bengkel ya, atau ke karoseri. Ini grafiknya grafik SMC dari Mas Gilang Wisnu, terus ada soundnya dari Mas Gilang Wisnu juga yang diedit oleh Mas AG. Ini lumayan ya, jalanannya berliku-liku. Mas, pakai gigi satu aja. Awas, miring-miring. Amendo. Nggak saya gas ini turun-turun sendiri ya. Oke, sepok-sepok, awas. Oleng sambil di tebing, sambil oleng ini ya. Oleng tanpa bak itu asyik teman-teman. Oke, langsung belok kanan ini ya, karoserinya di bawah ini. Bukan karoseri, ini bengkel ini ya. Bengkelnya di tengah-tengah hutan. Oke, kita belok kanan di sini teman-teman ya. Nah, ini dia bengkelnya. Ada pom bensin juga. Pas. Kebanteran coy, nggak pas. Mundur, ada lagunya ini, mundurnya ini. Mantap. Oke, kita langsung rem tangan dulu. Kita masuk bengkel seperti biasa. Truk configuration. Oke, ini sambil saya browsing teman-teman ya, biar nggak salah modifikasinya. Biar nggak salah. Saya modif dulu dari kabinnya kanter, terus seperti biasa ini sasisnya saya edit sendiri biar olengnya mantul, terus speednya yang ini aja, transmisi seperti biasa ini, aduh ini nggak ada interiornya, coba kita interior balap aja nanti di next video aja teman-teman ya. Next video kalau ada yang salah silahkan komentar di sini, nanti di next video pas saya bawa jalan-jalannya seperti biasa itu saya perbaiki dengan membaca komentar-komentar kalian ya. Kalau ada yang salah silahkan komentar di bawah. Oke, langsung kita pasang skinnya. Skinnya dari Mas Aryo Rahman. Nah, ini Madura Asyik ya, belum kelihatan ya, cuma kelihatan sedikit Asyik Maduranya belum, karena ini grill atasnya belum dipasang. Buat kalian yang baru tahu atau baru nemuin channel ini adalah game Euro Truck Simulator 2 dan itu hanya ada di komputer atau di PC. Ini nggak bisa di HP teman-temannya ini. Jadi jangan coba-coba main di HP. Oke, langsung kita ke ini dia, apa namanya? Ke modifnya, langsung kita pasang bumper. Ada bumper, ini bumpernya saya pasang punya BPJS dan ACC dari Mas Ahmad Lutfiansa. Ada bumper 3, ini nggak tahu yang cocok yang mana, kita cobain aja satu persatu. Ini malah kosong.
Ini yang cocok yang mana juga nggak tahu. Sambil browsing juga nggak keluar nih. Ini malah gini, kayaknya yang ini deh. Oh bukan, bukan. Yang ini ya. Oke, kita pasang yang ini. Kita pakai gantungan busway seperti biasa. Bumper udah, terus kita pakai grill. Grill, oh ini kita pakai yang Maduro. Ini grillnya pakai yang ini ya teman-teman ya. Ini depannya kebuka ya, ada lampu merah, berarti kemungkinan yang mana? Pemuda ini, oh bukan, yang jelas bukan ini. Jelas bukan ini. Bukan ini, bukan ini, shipment. Kayaknya sih bukan ini. Nah ini yang cocok nih. Seperti ini ya. Oh iya, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita langsung pasang headlamp. Headlampnya saya pasang headlamp ini. Atau headlamp, bukan headlamp shipment coy. Headlamp yang ini dong, headlamp 2. Terus ini kita pasang yang pipi 2 dong. Scotlet. Nah, oke, ini ada pipinya ya teman-teman ya. Terus bagian headlamp udah. Logo kita lepas aja logonya karena sudah kebanyakan ini ya. Emblemnya mana ini? Kita lepas. Nah, tes. Terus di bagian sini ada kaca lampu, udah pakai ini aja. Terus front mirror, itu spion kecil ya. Spionnya pakai yang original tapi nanti saya warnain ini. Saya warnain. Nah, setengah-setengah ya. Yang sebelah kiri hitam, sebelah kiri kuning, teman-teman ya. Ini kebanyakan kemarin tuh banyak yang request ini teman-teman. Untung Mas Aryo Rahman langsung bikin dan saya bisa bikin konten. Terima kasih buat Mas Aryo Rahman yang selalu mendukung support skin-skin di Truck Hunter ya. Itu sangat murah sekali. Skinnya mungkin 20.000 udah dapat bonus banyak sekali. Alpha kita pasang stiker. Ini Truk Madura asik, stikernya banyak sekali teman-teman. Nah kan bisa kalian lihat stikernya sampai nggak kelihatan. Oke, ini grip visornya kita pasang yang ini. Terus kita langsung ke atas. Ke atas kita pasang topi karena ini harus pakai topi ya teman-teman ya. Terus spion interior udah. Punuk ya, punuknya kita pasang ya teman, karena ini ada punuknya truk ini. Nah kita pasang yang ini punuknya. Terus ini udah tadi visor udah. Langsung ke belakang ACC handle. Oh ini handle kita pasang. Oke, dari bawah kita pasang lampu. Lampunya warna hijau, coba. Pelindung satu, pelindung. Ini pelindungnya pakai Fortuner, teman-teman ya. Saya tadi udah browsing, ini saya sambil browsing pakai yang Fortuner ini. Sebenarnya di sini banyak. Entah kalian mau pakai yang mana, entah apa kalian mau pakai yang mana. Ini punya Rebecca. Ini bukan sih. Small Canter, Smaller Lampu Volvo, Zico Sterto Wing, Lampu Volvo, pakai yang mana tadi? Mana tadi? Ini My Black. Ini ACC-nya dari Mas Ahmad Lutfiansyah teman-teman ya. Pakai Fortuner. Mana tadi Fortuner coy? Wah, ini Fortunernya. Kita kasih gantungan busway. Terus baknya kita pakai bak biasa saja. Terus tutupnya kita tutup bak. Nah tutup bak. Terus palangnya kita pasang juga, kita palang yang tertutup aja ya gini ya. Terus kita kasih muatan biar agak berat dikit. Ini banyak sebenarnya muatannya teman-teman. Ada muat sapi, muat batu bara. Sebenarnya truk cabe, ah, ini ada cabe. Oke, kita pakai cabe. Kita kasih terpal hitam karena di aslinya ini hitam, teman-teman ya. Oke, terus langsung kita ke pelindung samping. Belum pelindung samping, mana pelindung samping nih. Nah, ini pelindung sampingnya ini sebenarnya pakai yang mana, teman-teman? Saya kurang tahu nih. Pelindung yang 5 6. Enggak ada yang cocok nih. Seharusnya sih yang ini, teman-teman ya. Mana ya? Oh nggak ada coy, yang ini ya. Ini kayaknya lebih cocok ini deh, soalnya ini tulisannya nyambung. Kalau yang ini kagak nyambung. Oke, yang ini kita pasang yang nyambung aja. Terus mana tadi ban-ban-bannya? Oh ya, bannya ini pakai warna kuning, punyanya kayak model-model Dop Adi Putro sih. Adi Putro, coba saya ketik Adi Putro ya. Adi Putro medium. Nah ini
tengahnya malah gini ya. Ini harusnya warna kuning coy. Mana nih yang bisa diwarnain? Wih, kok gak ada yang bisa diwarnain, malah hino, medium, medium mercy. Nah ini bisa diwarnain nih. Oke, kita pasang yang ini, kita warnain kuning just preset aja karena saya sudah siapin. Oke, kita coba yang belakang juga. Kita pakai yang mana tadi? Mana yang tadi yang bisa diwarnain, coy? Ini ya. Oke, kita kasih ini, terus ini kita hilangkan. Kita dalamnya ini cat aja biar agak ada warnanya. Kita kasih merah gini. Keren enggak? Keren dong. Nih, kasih merah juga. Keren, Pak. Oke, dari belakang udah ya. Belakang udah, ini samping-samping udah. Sepertinya ini sudah sangat mirip ya. Menurut saya ini sudah mirip. Kalau ada yang kurang silakan komentar seperti biasa di bawah, nanti di next video saya perbaiki teman-teman ya. Oke, kita langsung interior. Interior kita ini interiornya nggak kelihatan coy. Oke, kita pasang GPS. Kita pasang ACC BPJS ya, biar ada temannya saya di sini. Aduh, ini nggak usah kita pasang gantungan, ini udah penuh teman-teman ya. Ini malah gambar apa ini di kacanya, bisa kalian lihat. Wah, 18 plus. Oke, di sini kita kasih biasa asisten cewek-cewek cantik, Melissa juga kita pasang. Oke, mungkin seperti ini aja ya modifikasinya teman-teman ya. Apa ada yang kurang silahkan komentar aja. Ini coba kita pasang ular ini pagi ini. Oke, kita pasang ular biar rame. Oke, kita lihat. Nah, ini seperti ini teman-teman jadinya. Gimana, udah mirip dong, harusnya mirip. Ini saya sambil browsing, ini sih mirip teman-teman ya. Ini mungkin seperti ini. Oke, langsung kita beli aja, confirm order, langsung kita kembali. Ini dia truknya teman-teman, gimana menurut kalian? Saya nyalakan mesin tadi, kayaknya udah saya rem tangan deh. Mana, kita nyalakan hazard. Tuh, udah nyalakan, ini udah keren sekali. Nyalakan lampu, mantap ya. Oke, ini sangat mantap sekali teman-teman. Oke, kita dari interior. Interiornya nih, gimana nih ngelihatnya nih? Udah penuh sekali nih teman-teman. Sekalian lihat, cuma di bagian sini aja yang ada kosong, yang lainnya penuh dengan stiker CCTV teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman, sambil saya coba ini, coba sebentar sambil tes oleng di jalanan sulit, sambil saya tutup videonya seperti biasa. Di next video silahkan komentar aja teman-teman ya, silahkan komentar bagi yang apa yang kurang di video ini, silahkan komentar, nanti di next video saya perbaiki. Oke, seperti biasa, terima kasih telah menonton. Nek bahasa Inggrisnya, good, thanks for watching. Oke, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.